ada satu benang merah di sini. Kalau orang tua berdoa untuk anaknya diijabah. Itu sabda Nabi SAW. Mau dia dalam keadaan fasik atau tidak. Makanya kata Nabi SAW, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih khusus adalah doa ayah dalam hadis ini. Doa ayah, da'watul walid liwaladih. Walaupun ibu mulia tentunya, nanti akan kita jelaskan masalah itu.